Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam, Irene. kiranya damai sejahtera Kristus dan kasih karunia-Nya senantiasa limpah dalam kehidupan kita. Amin. Kita sungguh bersyukur kita bisa bersekutu kembali untuk bersukacita memuji memuliakan Tuhan yang begitu mengasihi kita dan ada di tengah-tengah kita. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 67. Mazmur pasal 67, saya akan membaca untuk kita sekalian. Baik, mari kita perhatikan Mazmur pasal 67. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, masmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu, tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Haleluya, puji Tuhan! Bapak, ibu, saudara, dikasih oleh Tuhan berbicara mengenai berkat, maka tidak ada seorang pun yang... Tidak menginginkan berkat Tuhan, semua kita menginginkan berkat Tuhan. Amin. Mengapa, saudara? Karena kita ingin bahagia dalam hidup ini, kita ingin menikmati kehidupan yang baik, kita ingin supaya hidup kita, segala sesuatunya, berjalan dengan lancar, rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita. Bahkan kehidupan anak-anak kita, sekolah mereka, kuliah mereka, rumah tangga mereka, dapat berjalan dengan baik-baik saja. Masih ada begitu banyak alasan lain lagi, mengapa kita menginginkan berkat Tuhan, tetapi dari apa yang saya kemukakan tentang alasan-alasan itu, saya melihat bahwa alasan-alasan itu tidak cukup memadai, saudara. Ya kalau kita hanya ingin menikmati kehidupan yang baik, kita ingin bahagia, semuanya berjalan dengan baik, itu alasan yang sangat egois, Saudara. Semuanya tertuju kepada diri kita, supaya aku senang, aku bahagia, aku berhasil, aku mengalami kebaikan dalam hidup ini. Nah, Mazmur pasal 67 ini, Saudara, memberitahu kepada kita tentang alasan yang tepat dalam kita mencari berkat Tuhan. Saudara, kita mencari berkat Tuhan tidak hanya sekedar untuk sukacita kita, tidak sekedar untuk kebahagiaan kita, tidak sekedar untuk kebaikan keluarga kita, tetapi menurut Mazmur pasal 67 ini Saudara, kita mencari sukacita. Maaf, kita mencari berkat-berkat Tuhan supaya sukacita kita, supaya kebahagiaan kita, supaya syukur kita itu meluas ke lingkungan di sekitar kita. Amin, Saudara. Supaya sukacita kita, syukur kita, kebahagiaan kita itu meluas ke lingkungan masyarakat di sekitar kita, meluas ke bangsa kita dan bahkan meluas ke bangsa-bangsa lain. Jadi, bukan sekedar alasan egois, Tuhan berkati aku supaya aku senang, aku bahagia, hidupku baik-baik saja, tidak. Tetapi kita mencari berkat Tuhan supaya dengan kecukupan kita, berkat kita, sukacita kita, damai sejahtera kita dapat dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, dialami oleh lingkungan yang lebih luas, bahkan oleh segala bangsa. Ini kehendak Tuhan atas kita. Benarlah orang mengatakan kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Supaya kebaikan, sukacita, damai sejahtera, kecukupan itu dirasakan oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Dan tujuan utamanya adalah supaya nama Tuhan kita dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu surah dikasih oleh Tuhan. Ini Mazmur yang cukup pendek ya, hanya delapan ayat. Kalau Bapak Ibu membaca di terjemahan bahasa Inggris cuma tujuh ayat, karena bagian judul ayat satu itu tidak dimasukkan dalam ayat. Jadi kalau di uh, kitab kita ada delapan ayat, di bahasa Inggris hanya ada tujuh ayat. Ini masmur yang cukup pendek, tetapi ini masmur yang sangat penting. Saudara. Kali ini berbicara mengenai rencana Allah yang besar dalam memberkati umat pilihannya. Rencananya bukan hanya untuk kita, tetapi untuk keselamatan bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu diberkati Tuhan supaya keselamatan sampai kepada orang lain, bahkan sampai meluas kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Mazmur 67 ini mencerminkan berkat dari imam, ya, berkat Harun kepada umat Allah. Saudara, mari kita baca di dalam bilangan pasal 6, bilangan pasal 6, ayat 24 sampai 26. Jadi ini berkat dari Imam untuk umat Israel. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Perhatikan firman Tuhan. Ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jadi adalah rencana Tuhan untuk memberkati umat pilihannya. Mulai dari bangsa Israel, bahkan sampai sekarang seluruh orang percaya. Gereja Tuhan itu saudara, dirancang Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Jadi jangan ada yang khawatir tentang hidup ini, bahkan tentang masa depan di kekekalan nanti. Sebab kita ini diselamatkan untuk diberkati oleh Tuhan. Jadi doa para imam itu luar biasa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu sebabnya jangan sampai kita orang-orang percaya justru tidak mengenal kebenaran ini dan tidak punya sukacita, tidak punya damai sejahtera. Yang kita butuhkan hanya iman untuk menerima berkat itu. Amin. Ya kadang kita sudah diberi, tapi kita tidak percaya akan pemberian itu. Ini yang menjadi persoalan bagi banyak orang. Nah, saudara, Mas Pur 67 tadi juga berbicara mengenai janji Allah kepada Abraham. Itu perluasan janji Allah kepada Abraham. Berakar dari janji Allah kepada Abraham. Diberkati untuk jadi berkat. Mari kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara dari satu orang Abraham Allah merencanakan untuk memberkati bangsa-bangsa yang adalah ciptaannya. Jadi dari satu orang yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mau berkat ini dialami oleh semua bangsa. Demikian dengan gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Nanti akan saya kemukakan bahwa berkat itu tidak pernah individual, tidak pernah pribadi. Berkat itu selalu bersama-sama. Supaya dengan berkat yang kita terima, Berkat itu juga meluas kepada lingkungan di sekitar kita. Amin, meluas di masyarakat kita, meluas bagi bangsa kita, meluas bagi bangsa-bangsa lain. Apakah itu mungkin? Mungkin, saudara, dari Abraham kita mengenal Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin, dari Abraham kita, orang-orang yang menerima berkat Abraham. Yang nyata di dalam pribadi Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara, Mazmur pasal 67 juga mengekspresikan uh, firman dari Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Coba kita lihat itu, Saudara. Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Ini luar biasa. Demikian firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kalau umat Allah diberkati, supaya umat Allah menjadi berkat, supaya berkat-berkat Allah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya apa lagi? Supaya kerajaannya itu datang, saudara. Pemerintahan Allah tidak hanya terjadi pada umatnya, tidak hanya dialami oleh gereja, tetapi pemerintahan Allah itu dialami oleh bangsa-bangsa lain, dan itu hanya mungkin kalau kita, yang adalah umat Allah, menjadi berkat bagi mereka. Amin. Bapak Ibu, bagaimana orang bisa mengenal Allah kalau kita tidak melayani mereka? Bagaimana orang bisa memuji-muji Tuhan kalau kita tidak memberitakan Injil kepada mereka? Jadi, umat Allah didesain untuk diberkati. Diberkati untuk menjadi berkat supaya kerajaan Allah ini meluas sampai ke seluruh bumi. Adalah doa kita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bahkan Paulus dia berkata, aku seorang rasul untuk bangsa-bangsa lain. Aku ditetapkan menjadi rasul untuk memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain. Inilah tujuan Allah memberkati umatnya. Jadi saudara, kalau saudara menginginkan berkat Tuhan atau mencari berkat Tuhan, jangan untuk alasan egois, untuk kepentingan diri sendiri. Amin. Karena Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Itu harus jadi komitmen kita. Kita diberkati oleh Tuhan supaya apa? supaya kerajaan Allah itu dapat disebarluaskan oleh karena berkat-berkat yang kita terima. Pemerintahan Allah dinyatakan. Allah memberkati kita supaya rencananya digenapi melalui kehidupan kita. Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu mau menjadi berkat? Amin. Itu yang harus kita ketahui. Jadi kalau Saudara menerima berkat, saudara harus menjadi berkat. Melalui kehidupan kita gereja Tuhan, Injil diberitakan, ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan, sehingga pemerintahan Allah dinyatakan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itu sebabnya saudara, Masmur ini yang hanya sedikit ayat, delapan ayat di terjemahan uh, baru kita ini adalah. Masmur dengan tema seluruh Alkitab, bahwa kita, umat Tuhan, harus mencari berkat Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga sukacita kita, damai sejahtera kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita tidak berhenti dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, tetapi sukacita kita, damai sejahtera kita, keselamatan kita, berkat-berkat yang kita terima meluas. Ke orang-orang yang ada di sekitar kita Bahkan meluas ke bangsa-bangsa lain di dunia ini Amin Mari saudara ada tiga poin praktis Yang akan saya kemukakan dari uh, Mazmur ini Mengenai berkat Tuhan Dan bagaimana kita bisa menjadi berkat Untuk bangsa-bangsa lain Yang pertama perhatikan saudara Kita harus dengan sungguh-sungguh mencari berkat Tuhan Apakah Bapak Ibu berdoa seperti pemazmur ini setiap hari? Kiranya Allah mengasihi aku, kiranya Allah memberkati aku. Kiranya Allah mengasihi keluargaku, kiranya Allah memberkati keluargaku. Apakah Bapak Ibu setiap berdoa, kiranya Allah memberkati gerejaku? Kiranya Allah mengasihani gerejaku, kiranya Allah memberkati gerejaku. Saudara pemazmur dengan sungguh-sungguh berdoa. Saudara, semua orang menginginkan berkat tetapi Alkitab menyatakan bahwa berkat tidak datang begitu saja dalam hidup kita. Amin. Berkat harus kita cari. Seperti kata Tuhan Yesus, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan itu berkat, kebenaran itu berkat. Makanya cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya kita perlu berdoa dengan tekun, dengan rajin, saudara. Ya, Mengapa harus mencari dan bagaimana kita mencari? Mencari dengan kesungguhan. Bukankah ke Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa berkat itu dicurahkan kepada umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapannya. Mazmur 28 menuliskan, barang siapa baik-baik mendengarkan perkataanku, barang siapa melakukan firmanku, maka seluruh berkat-berkat ini akan aku curahkan kepada mereka. Amin. Mari sudah kita mencari berkat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan menjadi orang-orang yang mengasihi firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Di situ Tuhan akan melimpahkan berkat kepada kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihinya. Ada beberapa hal penting tentang berkat Allah, saudara. Bahwa berkat Allah itu berakar berdasar pada kasih karunianya. Berkat Allah tidak berasal dari usaha kita, dari pekerjaan kita. Berkat Allah itu berasal dari kasih karunia-Nya. Perhatikan lagi kata pemazmur ini: "Kiranya Allah mengasihani kita, Grace saudara ini kasih karunia, kiranya Allah memberkati kita." Jadi, berkat itu ada oleh karena kasih karunia Allah, anugerah Allah yang besar dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita diberi kekuatan, kesehatan, kita mempunyai ini dan itu, itu semua berasal, berdasar pada kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu, berbicara tentang kasih karunia Allah ini konsep yang sangat penting di dalam Alkitab, yang sangat penting bagi kita orang Kristen sebab kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia. Amin. Segala sesuatu yang kita punya karena kasih karunia kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah, kita bukan siapa-siapa. Tetapi seringkali konsep kasih karunia ini sukar dipahami, bahkan susah diterima karena apa? Karena keangkuhan manusia, kesombongan manusia. Bagi kita sepertinya tidak adil kalau kita tidak bekerja dan kita menerima sesuatu. Manusia seperti itu. Makanya, orang berusaha ini dan itu untuk menerima keselamatan, tetapi tidak dengan kasih karunia. Tapi karena kesombongan manusia, banyak orang yang menolak kasih karunia. Syukur itu tidak terjadi pada kita, dan mari kita berdoa supaya orang-orang bisa menerima kasih karunia Allah. Saudara saya memberitakan Injil tentang kasih karunia, dia merespon apa, kok gampang. Keselamatan gratis yang aku ketahui harus ada usaha, harus ada pekerjaan, harus ada sesuatu yang dilakukan ritual dan lain sebagainya. Ah, omong kosong! Tidak mungkin keselamatan hanya diberikan gratis itu karena keangkuhan kesombongan manusia, dan orang-orang merasa layak dihargai karena usahanya ini sering kali yang menjadi persoalan mengenai kasih karunia. Saya harap kita benar-benar paham tentang kasih karunia ini. Bapak ibu, memang kasih karunia itu benar-benar e, menyatakan kelemahan kita, keterbatasan kita, ketidaksanggupan kita, karena kasih karunia itu adalah menerima sesuatu yang tidak pantas kita terima. Itu kasih karunia. Kalau kasih karunia dapat kita usahakan, dapat kita capai dengan pekerjaan kita, maka itu bukan kasih karunia, itu adalah upah. Bapak Ibu tentunya ingat uh, perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang Tuhan yang pergi ke pasar untuk mempekerjakan orang-orang di ladang anggurnya itu tercatat di dalam uh, Matius pasal 20 ayat 1 sampai yang ke 16 Bapak Ibu bisa membacanya di rumah Tuhan itu datang pagi-pagi untuk mencari orang-orang bekerja di kebun anggurnya dan mereka sepakat upah harian mereka itu satu dinar kerja sehari upahnya satu dinar. Sementara orang-orang yang pagi ini mulai bekerja, di pertengahan pagi menjelang siang sekitar jam 9 pagi, Tuhan ini datang lagi ke pasar mencari pekerja-pekerja lain untuk bekerja di ladangnya dengan harga yang pantas, dengan harga yang sesuai. Kemudian jam 12 siang, dia pergi lagi ke pasar mencari orang-orang yang nganggur untuk bekerja di ladang anggurnya. Mereka bekerja, lalu jam 3 sore kurang satu jam orang berhenti kerja. Dia mengumpulkan banyak orang lagi untuk bekerja di ladang anggurnya. Dan yang menarik saudara setelah pekerjaan itu selesai, maka para pegawainya itu antri untuk terima gajian hari itu. Dimulai dari yang masuk uh, jam 3 sore, mereka kerja satu jam tetapi dibayar satu dinar kemudian uh, datang orang yang dipanggil jam 12 siang dikasih juga satu dinar Wah ini yang yang bekerja jam 9 mulai mikir pasti ada bonus buat saya ini saya kerja lebih lama dari yang jam 43 sore dan 12 siang lalu yang jam 9 ngantri terima uang cuman satu dinar Mungkin yang kerja pagi, pasti kami yang dapat upah. Kami kerja paling lama, kami bekerja satu hari. Tetapi apa yang terjadi, mereka juga menerima hanya satu dinar. Lalu mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, dan mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Tetapi sebenarnya mereka tidak berbuat apa-apa kalau Tuhan itu membayar sesuai dengan kesepakatan. Kalau mereka bermurah hati pada orang lain, memberikan berkat yang sama, itu sama sekali bukan urusan mereka. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak perlu iri. Itu semua kasih karunia. Yang kerja mulai pagi jam 9, jam 12, jam 3, semuanya upahnya sama dan itu tergantung pada sang pemberi berkat. Jadi, berkat itu adalah anugerah. Itu adalah berkat yang kita terima, berkat yang tidak pantas kita terima tetapi diberikan kepada kita. Kita tidak bisa bekerja untuk mendapatkan kasih karunia itu, tidak. Itu semua pemberian. Ingat bahwa kita semua seharusnya mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih karunia, kita diselamatkan hanya oleh iman. Amin, saudara. Jadi, berkat itu berdasar pada kasih karunia. Makanya, jangan sombong kalau kita diberkati Tuhan. Amin. Artinya, bapak ibu menerima kasih karunia yang lebih dari orang lain. Mengenai keselamatan, semuanya sama: satu Mina, saudara tetapi berkat-berkat yang lain bisa berbeda-beda. Ada yang menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat dan 100 kali lipat dan sekali lagi itu semua berasal dari kasih karunia Allah. Itu sebabnya kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau menerima kasih karunia Tuhan, kita harus merendahkan diri Tuhan. Kami tidak layak. Amin. Tuhan, kami berdosa, kami tidak mampu, kami membutuhkan Engkau, Sang Pemberi berkat. Lalu kita memohon, kiranya Allah mengasihani kita dan kiranya Allah memberkati kita. Amin. Mari kita mencari dengan sungguh-sungguh. Terus berdoa untuk hidup kita, untuk keluarga kita, berdoa untuk gereja kita. Saudara, jangan berhenti berdoa untuk gereja kita. Kami terus berdoa buat jemaat. Kiranya berkat-berkat Tuhan dilimpahkan, saya terus berdoa, kuat, sehat, perlindungan, pembelaan, kecukupan dalam segala hal. Tetapi ingat, itu bukan sekedar untuk kebahagiaan kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, tetapi sudah diberkati, untuk menjadi berkat. Sudah diberkati, supaya kerajaan Allah diperluas, dan ada banyak bangsa-bangsa yang diselamatkan oleh karena pelayanan kita yang diberkati oleh Tuhan. Itu tentang berkat yang pertama. Kemudian saudara, berbicara tentang berkat yang harus kita cari saudara. Berkat itu bukan soal benda, bukan soal barang-barang, bukan soal keadaan dan lain sebagainya. Tetapi berkat itu adalah soal kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang harus kita pahami. Perhatikan Mazmur 67 itu. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Ini berbicara mengenai perkenan Tuhan. Bahwa Tuhan mengarahkan perhatiannya kepada kita dengan belas kasih sayang yang besar. Dengan perkenanannya untuk menolong kita, untuk memberkati kita. Saudara, jangan sampai Tuhan berpaling dari kita. Jangan sampai kita terasing dari Tuhan. Berkat yang sesungguhnya adalah bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Inilah doa Imam Harun yang tadi kiranya wajah Tuhan, eh, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Bapak Ibu ada yang menafsirkan bahwa wajah Tuhan akan bersinar itu pada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Wajah Tuhan, Dia yang adalah gambar kemuliaan Allah, Dia yang adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia rela menjadi manusia diam di antara kita, menebus dosa-dosa kita, dikubur mati, dikuburkan, bangkit, dan memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Dialah Tuhan yang hadir dan sekarang Dia mengaruniakan Roh-Nya kepada kita, menyertai kita untuk selama-lamanya. Dan yang luar biasa dari berkat Tuhan ini, saudara, berkat itu diulangi dalam ayat yang terakhir, saudara. Perhatikan mulai ayat yang ketujuh, tanah telah memberi hasilnya, Allah, Allah kita memberkati kita, Allah memberkati kita, diulang-ulang. Allah, Allah, kita memberkati kita. Allah memberkati kita, apa artinya saudara? Bahwa ini menekankan kita tidak bisa memisahkan berkat Tuhan itu dari Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu, kita tidak bisa menerima berkat tanpa menerima Tuhan. Tuhan adalah berkat yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita memiliki Tuhan dalam hidup kita wajahnya menyinari kita, maka kita memiliki berkat-berkatnya. Tetapi kalau kita tidak memiliki Tuhan sekalipun dunia mengatakan kita memiliki segala sesuatu yang dianggap sebagai berkat, kalau Tuhan tidak menghadapkan wajahnya kepada kita, kalau Tuhan tidak menyertai kita, maka sesungguhnya kita tidak diberkati sama sekali. Jadi, orang-orang yang punya segala sesuatu yang dikatakan itu sebagai berkat, tetapi kalau Tuhan tidak ada di dalam hidupnya, mereka hidup tanpa Allah, tanpa pengharapan. Sesungguhnya itu bukan berkat sama sekali, tetapi sekalipun kita menderita, saudara, ya, seperti sekalipun kita hidup sederhana kalau ia menyinari kita dengan wajahnya, kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, kalau Tuhan menyertai kita, itulah berkat yang sesungguhnya. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, bukan karena kita memiliki begitu banyak barang, begitu banyak benda atau situasi yang menyenangkan yang dikatakan oleh orang sebagai keadaan yang baik, tapi kita diberkati oleh Tuhan kalau ada kehadiran Tuhan. Dalam kehidupan kita, amen, itu yang harus kita kejar, saudara. Mencari berkat dengan hidup berkenan kepadanya dan menerima bahwa sesungguhnya berkat yang sejati adalah Yesus sendiri yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kemudian saudara, berkat itu sifatnya bukan untuk perorangan. Tapi berkat itu diberikan untuk semua orang, semua umat Tuhan. Berkat itu diterima secara bersama-sama. Saya membaca lagi perhatikan ayat yang pertama itu. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Bukan kiranya Allah mengasihi aku dan memberkati aku. Tidak. Tetapi selalu kita. Kembali ayat yang ketujuh. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Jadi berkat bukan untuk perorangan, tapi berkat untuk semua orang percaya, berkat untuk umat Allah. Amin, saudara. Jadi kalau berdoa, ya kiranya berkat Tuhan atas keluargaku, atas gerejaku, atas bangsaku, atas umatmu ya Tuhan. Amin, Bapak Ibu, ini penting. Ada beberapa orang yang berpikir tidak butuh gereja ya, tidak butuh persekutuan. Mungkin mereka punya pengalaman yang tidak baik, mungkin pernah tersakiti. Saya pernah khotbahkan saudara bahwa konflik itu tidak dapat dihindari. Kalau Bapak Ibu berpikir menemukan gereja yang sempurna, jangan masuk ke gereja itu saudara. Karena Bapak Ibu pasti akan merusakkan kesempurnaannya. Karena nggak ada yang sempurna sesungguhnya. Makanya kalau orang bilang, wah enak ya di gerejamu, aman, tentrem. Ya baru seminggu, dua minggu, sesudah empat bulan, lima bulan. Apalagi masa pandemi, mulai ada konflik. Ya toh? Marah karena masker, marah karena harus cuci tangan. Marah harus disemprot, wah sudah cuci tangan, disemprot lagi pakai alkohol, ada lagi konflik kan begitu. Ini akan ada PPKM darurat lagi, saudara. Mudah-mudahan tidak seketat yang pernah kita alami itu. Tapi konflik selalu ada. Ada banyak orang yang akhirnya sudah ke gereja-gerejaan, saudara. Kalau orang tidak masuk dalam persekutuan umat Tuhan, maka dia tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan tidak memberkati secara perorangan, berkat itu secara bersama-sama. Kiranya Allah mengasihani kita. Kiranya Allah memberkati kita. Dan kalau berkat perorangan, maka berkat itu tidak akan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Kalau seluruh umat Tuhan diberkati oleh Tuhan, maka berkat itu akan tersalur ke lingkungan di sekitarnya. Maka berkat Tuhan itu akan mengalir ke tempat yang lebih jauh, bahkan sampai ke bangsa-bangsa lain. Saudara, kalau sudah diberkati oleh Tuhan, dan kita memakai berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, saya yakin kota Jember diberkati oleh GPDI Iglesia. Tapi persoalannya kita ini nggak mau jadi berkat untuk kota ini, saudara. Kadang orang bertanya, apa kontribusi gereja untuk masyarakat di sekitar? Jadi kalau perorangan, kalau cuma seorang diri nggak bisa sampai ke ke desa pun nggak bisa, apalagi ke kecamatan, apalagi ke kabupaten. Tapi kalau kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita mau menjadi berkat bersama-sama, kita kerja bersama-sama, melayani bersama-sama, bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dari seorang Abraham, saudara, maka terbentuk satu bangsa yang besar, anak-anak Yakub. Dari 120 murid di loteng Yerusalem, menyebar sampai ada 3000 orang bertobat, 2000 orang bertobat, sampai sekarang berapa miliar orang percaya. Kalau umat Tuhan benar-benar mau jadi berkat. Amin, Saudara. Dan jika berkat Tuhan tidak kita pakai untuk kemuliaan Tuhan secara bersama-sama, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita diberkati dan kita mau jadi berkat secara bersama-sama. Sekali lagi, secara bersama-sama, maka kita akan menjadi sarana untuk Tuhan menggenapi rencananya. Amin. Saya masih teringat beberapa waktu yang lalu, saya ke Palu itu hanya uang sisa, saudara. Ya, tapi saya bisa memberkati orang-orang yang kita bukan saya. Kita bisa memberkati orang-orang yang baru mengalami bencana. Itu luar biasa. Dan sukacita kita dialami oleh mereka, berkat kita dialami oleh mereka, dan lebih lagi saya bisa melayani firman, itu luar biasa. Kalau tidak ada berkat dari kita, saya nggak akan bisa pergi ke sana. Saya nggak akan bisa memberitakan Injil kemana-mana. Seperti Paulus, ya, dia dibiayai oleh Tuhan melalui orang-orang percaya. Dia bisa memberitakan Injil. Bahkan oleh rencana Tuhan, dia dipenjara dan dibawa ke Roma dan sampai ke Spanyol. Itu semua karena berkat yang diterima oleh orang percaya dan berkat itu dipakai bersama-sama untuk melakukan misi Tuhan. Amin Ini penting, saudara. Dan tentang berkat lagi saya mau katakan, kita akan sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan, menerima berkat Tuhan. Kalau kita selaras dengan rencana Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Nah ini yang penting. Tuhan tidak akan memberkati seseorang dengan sesungguhnya kalau dia tidak mau jadi berkat, Saudara. Makanya kata Alkitab, Tuhan akan memelihara benih orang yang menabur benih. Rencana Tuhan adalah memberkati bangsa-bangsa. Rencana Tuhan adalah keselamatan bangsa-bangsa dan Tuhan tidak akan memberkati orang yang tidak ada di jalan Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Saudara, berkat itu bukan upah dari pelayanan kita. Bukan, bukan upah dari pelayanan kita. Kita diberkati karena kita ada di jalan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Bapak Ibu kalau mengutus saya, mengutus saya untuk memberkati satu kota, maka Bapak Ibu akan memperlengkapi saya dengan apa yang akan Bapak Ibu kirim ke kota itu. Saya nggak akan eh, apa namanya bisa pergi memenuhi misi yang Bapak Ibu berikan, kalau Bapak Ibu tidak memberkati saya, contoh seperti itu: seseorang yang ditugaskan berperang, dia akan diperlengkapi dengan semua kebutuhannya untuk berperang. Nah, kalau kita ada di jalan Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa, supaya keselamatannya sampai kepada bangsa-bangsa lain, maka Tuhan pasti memberkati orang itu. Berkat itu bukan upah dari pelayanan kita tetapi karena kita ada di jalan Tuhan maka berkat itu diberikan untuk kita saudara kalau mau uh, ngirim paket ke Surabaya saudara tidak akan memberi uh, menitipkan paket itu ke mobil yang ke Bondowoso atau ke situ Bondo tidak tapi saudara akan memberikan paket itu uh, kepada kendaraan yang menuju ke ke Surabaya kalau kita ada dalam rencana Tuhan, maka berkat-berkat itu akan limpah dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Itu yang harus kita pahami. Jadi, kita tidak boleh membatasi, mencari berkat Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Tidak, Tuhan berkati saya supaya saya jadi berkat. Saya rindu menjangkau bangsa-bangsa. Saya rindu orang-orang diselamatkan. Saya rindu melalui berkat-berkat ini. Ada jiwa-jiwa dijangkau dan diselamatkan. Supaya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Ini firman Tuhan. Nah, dua poin yang besar saudara. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki berkat Tuhan saudara, maka kita akan memiliki sukacita di dalam Tuhan. Nah, itu yang paling penting. Sukacita orang percaya itu hanya ditemukan di dalam Tuhan, bukan pada hal-hal duniawi, sama sekali tidak, Saudara. Jadi sukacita orang percaya ada di dalam Tuhan. Saya sukacita karena benda-benda, karena barang-barang, karena apapun juga itu sifatnya tidak kekal, itu sifatnya sementara. Tetapi sukacita Kristus dalam hidup kita akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Dan doa pemasmur apa saudara? Supaya kita bergembira, supaya bangsa-bangsa memuji, memuliakan Tuhan. Perhatikan saudara ayat yang keempat. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kita tidak akan bisa menolong orang-orang lain untuk bersuka cita, untuk mengucap syukur kalau kita tidak memiliki sukacita dan tidak ada ucapan syukur dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi, Tuhan, kiranya kasih belas kasihanmu sama kami kiranya berkatmu ada sama kami supaya kami mengalami sukacita di dalam Tuhan dan sukacita itu dapat kami teruskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami itu sudah kita tidak akan berdoa uh, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kiranya suku-suku bangsa bersukacita kalau kita tidak memiliki sukacita Tuhan kalau kita tidak memiliki Rasa syukur yang besar kepada Tuhan. Makanya, saudara, cari berkat Tuhan supaya ada sukacita dalam hidup kita. Cari berkat Tuhan supaya ada ucapan syukur, dan kita bisa meneruskan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi, saudara, kita tidak bisa mengharapkan bangsa-bangsa bersukacita kalau kita sendiri tidak memiliki sukacita itu. Seorang suami kalau ingin istrinya, anak-anaknya bersuka cita, penuh mengucap syukur, maka seorang suami harus penuh sukacita dan ucapan syukur. Jangan suami cemberut tapi mengharapkan istrinya bersuka cita dan mengucap syukur. Kalau di lingkungan tempat tinggal kita, kita mengharapkan tetangga kiri kanan kita, muka belakang memiliki sukacita, maka saudara harus bersuka cita terlebih dahulu. Itu yang harus kita kita pahami, saudara. Ini menjadi sangat penting. Dan kemudian saudara, bangsa-bangsa tidak akan bisa mengenal Allah kalau kita tidak memberitakan Allah kepada mereka. Lihat ayat yang ketiga saudara. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Saudara, orang yang menyembah Allah-Allah lain tidak akan menyembah Allah yang benar. Sebenarnya orang yang bersukacita dia akan uh, memberitakan sumber sukacitanya yaitu Allah. Bagaimana cara bersukacita? Diselamatkan. Hidup berkenan kepada Tuhan dan itu harus dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain tidak akan pernah dapat mengenal jalan-jalan Tuhan kalau kita tidak memberitakan itu kepada bangsa-bangsa lain. Coba lihat Roma pasal 10 ayat 14 sampai 15A. Roma 10 ayat 14 sampai 15A. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Itu sebabnya saudara, kita perlu berdoa supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita perlu berdoa supaya Tuhan membangkitkan pekerja-pekerja untuk tuayan yang banyak itu. Dan dengan berkat-berkat itu kita support para penuai untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa untuk bisa memberitakan jalan-jalan Tuhan kemanapun di seluruh ujung di seluruh muka bumi ini. Amin, Bapak Ibu. Ini penting. Saya yakin kalau kita ini diberkati semua dan kita mau jadi berkat, kita bisa kirim misionaris kemana-mana kok. Kita bisa membiayai satu, dua, tiga orang untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat yang belum pernah firman diberitakan di, di sana. Makanya kita perlu berdoa supaya ada orang-orang yang terpanggil untuk mempersiapkan dirinya melayani Tuhan. Dan kita berdoa supaya kita diberkati sehingga kita bisa support, saudara. Dan lebih dari itu, supaya Tuhan membuka matahari, eh, mata hati orang-orang ini supaya dia boleh mengenal siapa Yesus dan kemuliaannya sebagai juru selamat dunia itu. Amin Ini pentingnya kita diberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, Ketika kita bersuka cita di dalam Tuhan, maka kita ingin membagikan sukacita kita kepada orang lain. Ya. Makanya perhatikan kata pemazmur itu, ya. Allah Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saudara, Pemazmur berdoa agar Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita dan memberkati kita, sehingga bangsa-bangsa mengenal keselamatannya, segala bangsa-bangsa takut akan Dia. Ini adalah uh, hal yang sangat luar biasa. Sukacita orang percaya di dalam Tuhan itu akan meluas kepada orang lain. Ya, sekarang ini saudara, cerita itu sudah tidak perlu ketemu, ya. Kalau ada orang pergi ke Gunung Bromo, melihat keindahan Gunung Bromo langsung selfie posting di sini indah rek kan, begitu ya. Pergi ke Pantai Kute, lihat sunset, begitu bagus difoto, diceritakan ke apa namanya? ke statusnya. Wah, di Kute, mari ke sini luar biasa. Pergi ke Surabaya, uh, makan nasi cumi di video, nasi cumi di sini enak, ayo teman-teman rame-rame ke, ke sini. Ya, terus ada orang lagi di Banyuwangi katanya ada bab gul. Ayo kita ke sini, tidak perlu ke Bali, ada bab gul di sini. Kalau sudah diberkati oleh Tuhan, mengenal Tuhan, dan memiliki sukacita ke uh, jalan Tuhan, saudara pasti akan memberitakannya kepada orang lain. Jangan yang diceritakan hanya yang <laughs> yang keindahan-keindahan alam, saudara. Kita harus menceritakan keindahan Yesus kemuliaan Yesus. Jadi kita, kita harus posting, hidupku penuh dengan damai sejahtera karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Saya punya kepatutan, beritakan Injil, beritakan Yesus kepada orang-orang lain. Dan yang indah lagi saudara, Allah memberkati kita secara materi supaya kita bisa memberkati orang lain secara rohani. Amin Bapak Ibu. Lihat, saya baca ayat yang ketujuh. Tanah telah memberi hasilnya. Ini berkat materi. Allah Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan dia. Ini berbicara mengenai berkat materi kepada bangsa Israel. Kenapa Allah memberkati bangsa Israel secara materi? Supaya segala ujung bumi takut akan dia. Kita juga demikian saudara, kita diberkati secara materi, secara jasmani, supaya kita bisa memberikan berkat rohani kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu sudah bosen ya, lihat pengumuman di, di, di gereja, komitmen untuk diakonia, komitmen untuk STA Jember, tapi itu tujuan Tuhan, amin saudara kita diberkati supaya kita tidak menyanyiakan uang hanya untuk makan, minum, ya, kesenangan dunia ini. Ya, untuk banyak hal rekreasi. Tetapi kita diberkati supaya kita bisa mensupport pelayan-pelayan Tuhan dalam memberitakan Injil kebenaran. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini kehendak Tuhan. Saya ikut ambil bagian dalam memberikan bantuan ke almamater saya S2, seberapa banyak saya punya, saya kirim. Saudara, secara tidak langsung, saya telah menjadi berkat dalam pendidikan orang-orang yang akan melayani Tuhan. Ini luar biasa. Makanya kita perlu, perlu, perlu investasi. Tidak hanya investasi uang, saudara, tetapi investasi kepada pelayanan, kita mensupport pekerjaan Tuhan supaya pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan. Kita mensupport para penginjil supaya mereka dapat pergi dan memberitakan Injil. Jadi, kita diberkati secara materi supaya kita bisa menjadi berkat secara rohani untuk orang-orang lain. Saya so, berapa banyak orang yang bisa disponsori dengan uang kita, sehingga mereka belajar mereka menjadi seorang yang terdidik dalam soal-soal iman dan kebenaran mereka orang-orang yang terampil melayani lalu mereka diutus pergi dan menjangkau jiwa-jiwa dari berkat materi yang kita punya kita menjadi berkat secara rohani untuk orang lain juga Saudara ini kehendak Tuhan atas kita mari kalau kita diberkati adalah karena Tuhan ingin kita menjadi berkat kalau kita diberkati supaya kerajaan Allah sampai ke ujung bumi, mari kita benar-benar mencari berkat Tuhan itu, dan melalui berkat itu, mari kita pakai untuk menjadi berkat rohani bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.